Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, nampak? Madam present. Nampak, Madam. Nampak, eh? Okay, so hari ni kita dah masuk tajuk terakhir ataupun tajuk yang tajuk terakhirlah, tajuk ke-10 iaitu growth. Dan tajuk ni kalau awak tengok dalam RPS awak, hanya memakan masa selama 1 jam. Okay? Betul tak? Kalau ada tengok RPS tu tahulah kot. 1 jam je kita akan habiskan chapter 10. Sebab chapter 10 ni terlalu pendek dan simple je lah untuk understand. Tak ada apa-apa yang complicated. So ini adalah penutup untuk semester ni. Madam bercadang untuk habiskan hari ni jugalah. Okay? Boleh? Dan kita ada 1.5 hour. So kita tak rush lah. Kita ada 1.5 jam untuk kelas hari ni. Okey, boleh tak ni? Boleh, Madam. Boleh. Okey. Boleh, Madam. So, untuk 10.1, benda ni benda-benda basic je yang awak boleh faham dengan mudah lah, okey. Measurement of growth. So, macam mana kita measure, kita ukur growth. Termasuklah growth diri kita sendirilah. So, growth ni ada dua jenis growth, sama ada permanent ataupun irreversible. Okey. So, dalam increasing in size, ada yang permanent, naik akan turun. Ada yang irreversible, boleh naik turun lah. Over a period of time. So, macam mana ataupun cara-cara parameter yang kita guna nak ukur growth ni, tak semestinya growth tu ketinggian. Growth boleh kira dari segi ketinggian, panjang, berat, surface area, volume dan lain-lain lah. Dalam satu jangka masa yang ditetapkan. Dan fasa untuk growth ni ada 3, iaitu pertama cell division, yang kedua cell to enlarge, dan ketiga cell to akan differentiate lah untuk ada certain function. Tu tak ada masalah lah kot. Jelas kan tu? Jelas. 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 Okay, sorry eh. Dengar. Okay, sorry eh. Major ni ada hasil. Okay, dengar. So how it grows is measured. So ada dua cara kita nak grow measure. Measure growth tu sama ada dari segi wet ataupun fresh mass dan juga dry mass lah. So bila dengan dry mass ni, kita tahulah benda ni kering ataupun tak ada ais. Okay. So wet mass ni macam basah ataupun fresh dengan air. Tu je beza dia. Okay. So wet ataupun fresh mass ni, kita akan timbang ataupun kita akan timbang organism tu dalam satu specific environment lah. Dan pentingnya mass ni adalah masih ada water content. Contoh yang paling mudah kita lah. Adakah kita keluarkan semua air bila kita timbang berat badan kita? Tak. Adakah awak keluarkan tak semua air daripada badan? Tak. So kita akan timbang guna wet ataupun fresh mass lah. Berbeza dengan dry mass, dia punya mass tu hanya akan diambil kira apabila semua water content dia dah eliminate through drying. Contohnya kita keringkan benda tu, kita singkirkan semua air daripada benda tu dan bagi dia kering, betul-betul kering, barulah kita akan ambil dia punya ukuran berat. Okay, so setiap satu jenis measurement ni ada dia punya pros and cons lah. Okay, so advantage dia untuk wet ataupun fresh mass, mestilah kita tak payah matikan organism tu. Contoh kita timbang berat directly kan. Tak payahlah susah-susah nak matikan organism tu dengan keringkan dia ke apa. Dan kita boleh repeat measurement untuk orang yang sama ataupun organism yang sama. Contohnya hari ni saya timbang, esok pun saya boleh timbang lagi. Terus tak mati lagi kan. Tapi untuk dry mass,
disadvantage lah, benda tu akan jadi disadvantage lah, iaitu kita terpaksa kill the organism, then some individuals cannot be measured continuously sebab kita dah bunuh dia. Okay, jelas setakat tu. Manakala dari segi disadvantage untuk wet mass ni, dia punya kekurangan adalah kita punya measurement takkan betul-betul accurate sebab kita ada perubahan amount of water content dalam badan kita. Okay, berbeza dengan dry mass, benda yang kurang dekat sini akan jadi advantage lah, iaitu dia punya ukuran ataupun timbang tu sangat-sangat accurate. Jelas? Jelas. Okay, jelas eh? Faham? Faham. Faham. So kita ada dua jenis growth curve yang awak akan belajar. Okay. So yang pertama adalah absolute growth curve, yang kedua adalah absolute growth rate curve. So beza dia rate. Rate ni kadar, betul tak? Rate tu perbezaan dia hanyalah kadar, iaitu based on time lah biasanya. Okay. So absolute growth curve ni dia akan show the actual increase in size over a period of time. So mass tu direct je terus dengan time. Let's say 20 kg, 30 kg, 40 kg. Terus directly, okay? So katakan ni minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. So minggu pertama dia 20 kg, minggu kedua dia 30 kg. Sangat senang lah kita nak baca sebab dia memang show actual increase in size over period of time. Dia bukan dah kira kadar, dia tak kira lagi untuk kita. Okay, dia bagi tahu berapa berat, berapa nilai untuk setiap ni lah based on time. Dan dia ni sangat berguna untuk show overall growth pattern and how much growth has taken place lah. Katakan kat sini naik mendadak ke, turun ke. So kita akan nampak benda tu. Berbeza dengan absolute growth rate, dia dah kirakan rate dekat sini. Okay, rate tu adalah perkadaran, iaitu pertambahan mass per week. Okay, katakan dekat sini dia tulis 20, 30, 40. Kat sini katakan 20, 30, 40. Saya try buat yang sama. Daripada minggu pertama dengan minggu kedua, kadar kenaikan ni berapa? Sepatutnya kadar kenaikannya ni. Pertama dengan kedua berapa? 10. 10 je kan? So kita tak boleh letak benda tu dekat minggu kedua kadar kenaikan dia sini 30. Tak boleh. Okay, salah. Kita kena kira kadar terus. So daripada minggu pertama ke minggu kedua, kadar kenaikan dia adalah 10. Ha, let's say 10. Kita kira kadar, rate. Faham tak beza dia? Faham? Faham. Faham eh? So dia akan show the increase in size per unit time. Ha, katakan minggu kedua naik 10. Minggu ketiga naik 10 lagi. Ha, so dia jadi naik tu sama lah kan? Ha, minggu ketiga naik 20. Minggu keempat 20 lagi. Ha. So depends. Itu adalah rate lah. Okay. Sebab kita kena kira dulu rate tu baru kita buat graph. Okay. So dia ni pula useful untuk show the part when the growth rate is most rapid. So kita akan nampak bila masa kadar kenaikan paling tinggi. Ha, katakan naik 20, lepas tu turun, lepas tu maintain. Ah, benda-benda macam tu adalah. And how growth rate changes with time. Okay. Macam mana growth rate tu changes in time. Contohnya kat sini inflection point. Paling tinggi kadar kenaikan adalah pada tengah-tengah ni. Itu contohlah. Okay, jelas sekat tu. Faham? Faham? Okay, contoh dia kat sini. Shows that the growth rate increase to a maximum tapi tak fall langsung. Tadi graf dia macam ni kan. Tapi kat sini shows that growth rate increases to a maximum and later falls until zero. Sebab dia bentuk sigmoid. Okay. So obtained by plotting growth parameter against time. Okay. So dekat sini kalau perasan dia punya height tu sama. Kita tengah kira benda yang sama. Tapi hasil dia, dia punya shape of the curve akan jadi berbeza. Sebab kalau kat sini memanglah ketinggian makin naik. So kita pun ukur je ikut. Kita akan lukis je ikut kenaikan tu. Betul tak? Tapi kat sini kita perlu tengok dia punya rate, kadar kenaikan. So dia makin naik, tiba-tiba kadar kenaikan dia makin turun. Ah, tu contohnya. Sebab apa? Ada parts yang dia dah maintain. Jelas tak? Jelas? Jelas. Jelas. Tak faham? Tak faham boleh tanya. Ah, okay. So basically ini akan end up menjadi bell shape curve dan ini akan end up menjadi sigmoid shape curve. Okay, faham eh? Kenapa? Faham?
Faham tak? Faham, madam. Faham, okay. And then this is absolute growth curve. Dalam absolute growth curve, graph is obtained by Y protein graph parameter against time. So kita tahu X exists dengan Y exists lah, dia akan berlawanan. So ni growth parameter dan ini adalah masa. Okay, dekat sini ada beberapa phase yang awak kena tahu dan faham yang tanya dalam exam, iaitu lag, log, decelerating dengan stationary. Okay, so benda ni can be used to describe growth of organism of a population, especially dalam unicellular species. Bukan kita lah unicellular, contohnya paramecium biasa diorang buat kajian. Okay, jelaskan tu. Jelas, madam. Okay, dan macam mana dia ukur population growth of paramecium? Dia akan tengok number of the organism. Katakan dalam satu bika dia boleh paramecium. Hari ni ada 3, esok ada 5 ataupun masih kurang senaik. So basically dia based on number. Okay, dan shape dia punya curve adalah sigmoid shape. Sigmoid itu S lah. Okay, sigmoid shape. Okay, divided into 4 phase, lag, log, decelerating dengan stationary. So senang je untuk kita baca kita punya graph ni, okay. Lag tu adalah lagging. Lagging tu biasanya kita cakap kalau phone kita lembab pun kita cakap phone kita lag kan. Komputer lag kan, betul tak? Betul? Betul. So lag tu adalah lagging ataupun lembab lah, slow. Okay, so fasa pertama ini adalah lagging. So biasanya growth of something ni, dia memang akan slow mula-mula. Sebab apa? Dia baru nak start pembesaran ataupun growth. Okay, so kat sini kenapa dia lag? Sebab dia baru nak divide the cell and cell tu baru nak membesar. Selain daripada tu, apa yang sangat penting, kenapa dekat sini slow adalah dia nak adapt dengan new environment. Faham? So dia masih lagi baru, dia baru lahir kan, kat sini kosong kan. So dia masih lagi tak boleh adapt dengan environment. So pembesaran dia masih lagi slow lah. Jelas? Jelas? Jelas. Okay. Ya? Yeah? Ada panggil saya ke? Tak ada. Okay. So yang kedua adalah log. Log ni kalau nampak dia sangat rapid. Kenapa rapid? Of course lah berlawanan dengan yang tadi madam cakap tak adapted lagi, baru nak start adapted. So sekarang mestilah dia dah sangat well adapted dengan environment. Okay. Dan kalau tadi cell division dengan cell enlargement tu sangat slow, sekarang exponential growth atau rapid growth ni show that the size of number of cell increase dengan sangat cepat. Disebabkan dia dah well adapted. Dan yang kedua, condition dia sangat optimum dah kat sini. Cukup makan, cukup minum, cukup space, cukup ruang untuk accumulate waste, semua tu cukup waktu log phase. Jelas sekat tu? Jelas tak? Jelas. Jelas. And then yang ketiga lah decelerating. Decelerating tak bermakna dia turun ke bawah, tapi dia slow down. Okay, dia slow down. Okay, kalau macam ni rapid kan, mencanak kan, ini slow down. So kenapa dia slow down? Basically growth rate become limited. Limited ni kita boleh imagine lah, banyak benda yang boleh limited. Contohnya sources ataupun internal factor. Kalau tadi dia sangat laju sebab dia ada cukup makan, space, oksigen. Sekarang ni semua ni menjadi limited sebab masing-masing dah jadi besar-besar, betul tak? Betul, paramecium semua jadi besar-besar dah. Jadi dia perlukan lebih food, lebih ni, lebih tu, space pun tak cukup, menyebabkan diorang akan grow secara slow down ataupun mungkin juga boleh menyebabkan kematian ke benda-benda macam tu lah. So dia punya, kalau kita cakap kat sini, kita measure ikut number of organism. So measurement dia mungkin dah kurang number of organism kat sini sebab berlaku kematian, tak cukup sources of food ataupun space. Jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Okay. Dan yang terakhir, apa yang berlaku adalah stationary. Stationary ni adalah constant growth. Kenapa dia constant tak berubah? Maksudnya net growth equal to zero. Okay. Kadar kelahiran sama dengan kadar kematian. Okay. So rate of cell division equal to the rate of cell death. Okay, a period where overall growth has stopped. Okay, size of organism pun takkan berubah lagi. Okay, jelas setakat tu? Jelas. Jelas. Senang kan? Faham tak? Faham tak? Dia macam benda-benda basic je sebenarnya. Faham?
Faham? Faham. Faham. Okay. So ni dulu ya. Maturity achieve lah waktu dekat stationary ni. Dia size of organism and change dan dia dah matured lah sebenarnya sebab tu dia tak boleh berubah dan dia punya size. Okay, so tadi adalah dua jenis absolute growth, contohnya paramecium. Kat sini kita akan tengok jenis-jenis growth patterns. Ada dua jenis growth patterns yang kita belajar. Yang pertama adalah limited growth curve. Yang kedua adalah unlimited growth curve. Nampak? Nampak? Nampak. Okay. So untuk limited, nama pun limited, yang ni unlimited. Tak ada limited lah, dia akan terus bersambung. Untuk limited ni akan ada something yang melimitkan growth dia. Okay. So kita tengok untuk limited growth curve dulu. Initial decrease in mass. So mass dia mula-mula kurang disebabkan food ni reserved in the seed used for aerobic respiration. Maksudnya apa-apa energi ataupun makanan yang disimpan dalam seed. Seed tu biji dia telah digunakan untuk aerobic respiration untuk bagi energi sikit untuk germinate. Germinate ni adalah bercambah. So awal-awal sebelum bercambah dia dapatkan energi tu daripada biji dia sendiri. Sebab tu kat sini ada initial decrease. Kejap jadi decrease. Jelas tak sakit tu? Jelas. Jelas, okay. So dia adalah slight decrease in dry mass. Lepas a week of germination, a large increase in dry mass. So ini adalah slight decrease. Yang ini sangat-sangat increase in dry mass sebab plant kita dah germinate tadi kan kat sini kan. Kat sini plant kita dah start photosynthesis. So basically growth dia akan jadi sangat rapid lah. Okay. Dan yang seterusnya fasa ketiga adalah sebelum kematian. Before the death of the plant, decrease in mass because senescence. Senescence ni apa? Luruh. Daun lu? Luruh. Faham tak? Faham. Faham. Okay, so sebelum dia mati, daun tu luruh. Okay, akan decrease in mass dulu. Dia akan kurang. Decrease dulu in mass. Okay. And then the fall of leaf and dispersal of seed. Okay, dia akan decrease in mass menyebabkan berlakunya luruh. Kalau daun tu luruh, jatuhlah maksudnya kan. Okay, jelas sakit tu. Okay, berat dia akan kurang sebab daun pun jatuh, seed dia pun akan jatuh. Okay, berbeza dengan sebelah ni, madam terus compare dua ni. Okay, yang ini adalah unlimited growth. Maknanya tak ada apa yang menjadi penghalang untuk dia. Okay. So apa tu unlimited growth curve? Okay, contoh dia, dia punya growth tu berlaku sampai tak ada apa orang cakap, tak ada, ni macam ni dia sebenarnya banyak lebih kepada pokok yang bermusim. Sebab dia jatuh, dia buka balik, balik-balik semula kan. Tapi kat sini tak, unlimited growth curve ni kalau nampak ini satu tahun punya growth ni. Satu curve ni satu tahun. Maknanya dah berapa tahun dah ni? Nampak dia unlimited, dia akan terus hidup. Contohnya pokok-pokok besar, berkayu yang besar. Betul tak? Dia sampai bila-bila je kan? Dia punya tu kan? Kalau macam ni, limited growth curve ni, dia macam satu musim. Contohnya yang kita tanam secara bermusim lah. Pokok kacang ke, yang ada season-season dia tertentu. Okay? Yang ini biasanya pokok-pokok balak ke, pokok-pokok kat hutan yang memang hidup lama. Okay, jelas sakit tu? Jelas? Jelas. Jelas. Tapi kita akan try tengok satu curve dia. Okay. So what happened dekat satu curve dia ni? Okay, dari sinilah media ambil dari sini. Okay. Mula-mula dia turun. Okay. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia start balik lah. Okay. So benda ni ikut musim sebenarnya. So waktu spring, spring adalah musim bunga. Okay. Waktu tu growth of the plant akan sangat low lah sebenarnya. Okay. Sebab dia sangat sikit photosynthesis. Okay. Yang kedua sama. Sama ni adalah waktu di mana kemuncak lah. Dia akan berlaku sangat rapid photosynthesis. Iaitu kat sini. Sebab dia panas. Jadi dia akan dapat higher photosynthesis. Cahaya matahari banyak. Spring ni adalah daripada winter. Maksudnya lepas winter, spring. Jadi suhu ataupun cuaca waktu spring tak adalah begitu sesuai untuk photosynthesis. Memang ada, tapi tak sebanyak waktu
apa nama ni, sama. Okay, faham? Faham? Faham. Faham tak ni? Okay, and then autumn. Autumn ni musim luruh. So, mestilah less photosynthesis berlaku. Sebab lepas musim luruh tu akan jadi winter. Winter tak ada growth langsung sebab tak ada cahaya matahari, katakan. Okay, so no growth of photosynthesis. Sebab tu dia menaik dan terus menurun. Okay, so kita tengok perbezaan dua ni. Untuk yang limited growth ke, dia sangat determinate growth. Maksudnya dia ada limit dia sendiri. Tapi untuk unlimited, dia indeterminate ataupun undefinite sebab dia tak ada limit pun untuk dia punya growth. Okay. Dan dia punya growth akan stop untuk mature dalam, bila dia dah mature lah dalam dalam limited plant ni, growth curve ni. Okay. So the growth does not continue throughout life. Growth stop after organs such as flower, leaf become mature before the death of the plant. Contohnya pokok kacang yang kita belajar waktu Mendel's Law kan. Dia sangat senang untuk berbunga, untuk berbuah, apa semua tu. Dan dia punya cycle pun senang. Okay. Dan shape curve, curve dia adalah sigmoid. Contoh dia pea plant ataupun annual plant lah yang kita tanam secara tahunan. Padi semua tu sama lah saya rasa sebab kita tanam tahunan kan. Okay. Yang ini pula growth dia akan continuously occur throughout this life. Dan dia tak ada apa-apa fixed size, okay? Dia shows a series of sigmoid curve. Sigmoid tadi, yang ni lah. Dia banyak-banyak sigmoid curve sebab dia tengok lebih daripada satu tahun. Dan contoh dia adalah woody tree atau pokok-pokok dalam, pokok-pokok kayu dan balak lah. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Okay. So, next adalah isometric growth curve. So, sekarang ada satu, dua dan tiga lah isometric growth curve. Yang ketiga adalah, kalau tadi unlimited kita compare dengan limited, isometric kita akan compare dengan allometric. Jelas setakat tu? Jelas? Jelas, madam. Memang agak boring sikit lah chapter ni. So, madam harap awak fokus lah sikit dengar. Okay, sebab dia still penting. Okay. Dia banyak pasal curve, pasal growth, benda-benda simple je. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kenalah, kena dengar lah sebab ada benda yang awak tak pernah dengar kan. Allometric ni, isometric, madam tak sure pernah dengar ke tak. Dan sebenarnya lagi dua page je. So, tolong fokus eh. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so apa itu isometric growth curve? Okay, bila dia sebut isometric, organ dia akan grow at the same rate as the rest of the body part. Contohnya, bahagian kepala, okay, sama, rate dia sama. Bahagian badan, katakan ratio dia 1, 2, 1, so dia akan jadi 1, 2, 1 juga, faham tak? Faham tak? Growth rate tu sama dekat body-body part tu. Faham tak yang tu? Apa saya cuba sampaikan. Kalau ni besar dia satu kali ganda, ni pun akan satu kali ganda. Ni kalau satu kali ganda, satu kali ganda je. Ini dua-dua lah, ni satu-satu. Maknanya ratio dia tu masih sama. Sebab dia akan growth at the same rate as the stress of the body. Sama juga macam ni. Kalau nampak dia tak ada pun perubahan dia lain. Kepala masih jadi kepala, katakan ratio satu. Badan dia dua, ratio dua. Ekor dia mungkin ratio satu. Itu adalah isometric growth. Okay, jelas? Jelas? Jelas, madam. So basically apa yang berubah hanyalah size. Dia tak pun, shape dia tak berubah pun of the organism. Okay, so dia hanya berubah size tanpa ubah apa-apa bentuk badan dia. Kepala masih sama, badan masih sama, ekor masih sama contohnya. So dia hanya berubah size, not shape. Okay. Dan organism ni ada relative proportion of the organs remain the same lah. Macam tadi madam cakap, relative proportion tu maknanya 1:1:2 ke benda-benda macam tu. Kadar dia. Kalau badan dia memang besar dua kali ganda pada kepala, so waktu dia membesar pun badan dia kena dua kali ganda besar pada kepala. Itu contoh relative proportion. Contoh dia adalah fish, crab dengan grasshopper. Boleh? Boleh. Boleh eh? Okay, allometric growth curve. Okay, so allometric growth curve, organs grow at different rate from the rest of the
body. So ini confirm lah, nampak pun tahu dah beza dengan tadi. Dia punya organ growth tak sama rate dengan rest of the body. Ha, kalau palit-palitlah, badan-badanlah macam tu. Dia tak berkait langsung. Dan change in shape, size juga akan menyebabkan berubah in shape. Ini adalah biasanya memang human human punya growth lah. Kita panggil sebagai human punya growth. Okay. So the growth pattern can be observed in the growth of human organs ataupun mammals. Okay, so contohnya kalau tengok kat sini, relative growth awal-awal yang paling rapidly develop adalah kepala kita, awak baby. Faham? Faham? Faham, madam. Maksudnya waktu umur budak-budak tu kepala paling rapid. And then lymphoid system kita pun sangat rapidly develop waktu kita kanak-kanak. And then reproductive organ mula-mula slow down, okay, and then dia akan rapid semula lepas sampai satu umur lah. Ni bukan reproduktif, ni reproduktif. Dia slow waktu awal-awal tapi dia akan rapid bila reach puberty age lah, kita boleh cakap. Dan the whole body dia akan naik, maintain, naik dan maintain. Itu normal lah tu. Jelas? Jelas? Jelas ni dia. Lymphoid ni tahu kan, lymphoid tissue, lymphoid system kita yang ada defense system. Sebab tu orang cakap antibody kanak-kanak ni sangat kuat sebenarnya. Okay, sebab dia punya lymphoid tissue grows rapidly waktu early childhood. Okay, sebab apa dia rapidly? Dia akan boost natural immunity untuk fight against diseases. Okay, tapi mass dia akan decrease in mature organism. Okay, so reproductive organ pula macam biasa grow slowly, slower waktu awal-awal during infancy tapi faster lepas puberty. Okay, relative organ complete development, contohnya hand dengan feet and after later phase lah. So whole body yang lain tu dia naik, maintain dan naik semula. Jelas? Jelas, madam. Jelas, okay. So perbezaan utama antara isometric dengan allometric, of course lah allometric organ dengan body dia tak different rate, at different rate. Tapi isometric organ dia the same rate as the rate of the body. Okay, dan dia punya ni tak ada change in body shape, tapi yang ini sekali dengan body shape pun berubah. Okay, jelas? Jelas. Okay, the last one, growth curve yang terakhir adalah intermittent growth curve. Okay, pernah dengar intermittent growth curve? Pernah ke tak? Tak. Okay, tak pernah. So, itu adalah untuk grasshopper lah biasanya. Okay, so dia ada dua jenis graph. Sama ada berat ataupun length against time lah. Tapi kalau perasan, pattern dia sama. Betul tak? Pattern dia sama. So, dua-dua ni adalah ataupun yang untuk biasanya serangga. Kalau kita spesifik, belalang lah. Dia adalah discontinuous growth curve. Okay, ataupun limited growth. Ataupun dia hanya akan grow sampai reach satu limited size. Certain size. Okay. Dia ada number of periods of rapid growth followed by period which there is no ataupun little growth. Okay. Dia ada beberapa rapid growth tapi dia ada satu tempat atau satu masa di mana tak ada growth langsung akan berlaku. Okay. Growth interrupted due to presence of exoskeleton. Okay. So basically awak tahu grasshopper tu ada kulit yang keras kan kat luar kan? Hard exoskeleton tu tak? Joint. So bila badan dia membesar kat dalam, dia akan limited by the exoskeleton, betul tak? Maksudnya dia tak bolehlah melebihi exoskeleton tu. Dia akan memenuhi exoskeleton sahaja. Okay, so itu maksudnya growth of the body dekat dalam ni akan interrupted by the exoskeleton. Okay, sebab tu dia jadi macam ni. Faham tak? Okay, so basically bila dia tak boleh berkembang dah, tak boleh membesar dah sebab ada exoskeleton kat luar, dia kena undergo acidosis ataupun mold. Nampak ni mold ni? Nampak? Nampak. Nampak. Ni mold ni.
Ini adalah proses penyalinan kulit lah, medium boleh cakap kan. Ataupun proses penyalinan exoskeleton tu. Maksudnya, okay, badan dia tengah growth. Alamak, dah tak boleh lebih dah sebab ada exoskeleton. Dia akan tanggal exoskeleton tu. Dia akan shed dia punya exoskeleton. Dan sekarang tak ada exoskeleton kan? Ha, dia boleh membesar. Ada balik exoskeleton. Dah besar ni je, dia akan shed semula. So, benda tu akan repeatedly lah berlaku. Okay, so dia akan undergo acidosis ataupun molting untuk shape dia punya exoskeleton supaya growth tu boleh berlaku tanpa halangan. Jelas? Faham tak ni? Jelas. Faham. Dan fasa di mana antara dua acidosis ataupun dua mold ni, kita panggil dia sebagai insta lah, iaitu dia tengah membesar lah dia punya growth tu. Okay, so after molting ataupun acidosis, growth rate akan accelerate. Terus naik. Okay, sebab dah tak ada apa-apa halangan dekat luar badan dia. No growth when new exoskeleton has hardened. So, bila exoskeleton dia dah keras kat sini, right before sini, takkan ada growth boleh berlaku dah. Barulah acidosis terus take place. So, benda tu akan repeated lah. Okay. Before new exoskeleton has fully hardened, arthropods kena absorb air dengan water sebanyak yang boleh untuk increase their body volume to expand the exoskeleton. Okay. Sebelum exoskeleton tu mengeras, badan ni perlu absorb sebanyak boleh air dengan udara supaya dia boleh mengembang atau membesar. Sampailah limit, oh, exoskeleton dah mengeras, saya kena stop kat sini. Exoskeleton akan shed by process acidosis ataupun molting. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Contoh dia arthropods, insect, spider, crustacean dengan grasshopper. Kalau kita guna dry mesh macam biasa, kita dapat shape S curve. Okay? Faham setakat tu? Faham. Faham? Okay, yang terakhir adalah metamorphosis. Okay? So, metamorphosis ni adalah changing shape daripada satu stage kepada another. Kalau sebelum ni kita tengok allometric dengan isometric, sama ada dia berubah bentuk ataupun tak. Tapi yang ini totally different lah. Complete metamorphosis ataupun incomplete metamorphosis. Iaitu dia berubah bentuk daripada satu stage kepada stage yang lain. Okay. So kalau untuk complete metamorphosis, ada empat different stages. Dan stages dia adalah stages pertama egg, yang kedua larva, yang ketiga pupa dan keempat adult. Totally different semua, betul tak? Dan ini adalah life cycle untuk rama-rama. Complete metamorphosis. So egg ni akan pecah atau hatch menjadi larva. Larva ni akan undergo series of molting. Ingat lagi molting macam mana? Dia akan shed dia punya exoskeleton untuk membesarkan bahagian dalam. Okay? Jelas eh? Faham? Faham. Jelas, Madam. Faham? Okay. Reorganization of the tissue dalam pupa tu akan menyebabkan dia jadi adult lah. Ni akan jadi ni. Dalam ni akan reorganize tissue dalam pupa tu dan pop jadilah kita punya rama-rama ataupun adult. Okay. So totally kenapa dia changing shape from one stage to another? Daripada egg, dia jadi larva dan dia terus jadi different form of the adult. Itu adalah complete metamorphosis. Jelas? Jelas? Jelas, Madam. Manakala incomplete metamorphosis hanya ada tiga stages saja, iaitu egg stages pertama, yang kedua nymph. Nymph ni semua sama je. Yang ketiga adalah adult. Okay. Jadi incomplete sebab ada tiga stage je. Egg akan hatch menjadi nymph. Nymph tu resemble the adult. Nymph ni macam adult tapi dia cakap smaller. Okay. No wings and tak sexually matured lah. So itu kekurangan dia. So nymph akan undergo a series of acidosis sama macam tadi saya cakap sebab ni adalah belalang juga kan. Series of acidosis menyebabkan nymph tu hanya makin besar. Tak berubah bentuk, dia hanya makin besar. Okay. Dan last kali dia menjadi adult. Okay. Dan egg, so dia punya conclusion, egg hatch tadi akan menjadi nymph sahaja which resemble into adult. Yang sama. Tapi kat sini different from the adult. Faham? Faham. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, Madam. Ada soalan? Tak ada, Madam. Kalau tak ada, awak pun tak dengar atau tidak kan?
Madam nak awak revise balik benda ni elok-elok, and untuk esok kita akan buat quiz ataupun revision lah, quiz-quiz. Madam nak buat quiz chapter 9 dengan chapter 10. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Boleh, ada masa lagi ni, so boleh study-study. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Thank you. Keyword, madam. Keyword. Keyword hari ni adalah acidosis. Tuan-tuan isi kat bahagian tutorial hari-hari ni. Okay? Okay, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.